Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersiaran bersama saya, Karunisa Kasno, dalam cerita di Sebalik Berita. Seperti biasa, cerita akan kami bawakan kepada anda apakah yang berlaku di Sebalik Berita. Dan untuk hari ini, untuk segmen yang pertama ini, kami akan kongsikan kepada anda cerita di Sebalik Berita yang berkaitan dengan keadaan orang asal ataupun orang asli suku kaum batik di Kuala Lumpur, di mana kita tahu sejak sejak kebakaran ini dilaporkan kira-kira 14 nyawa dipercayai terkorban dan difahamkan terkena dengan serangan penyakit jangkitan paru-paru yang telah pun dipercayai mengorbankan 14 nyawa. Dan perkara ini masih lagi belum disahkan sama ada apakah yang berlaku di kawasan penempatan suku kaum ini di Gua Musang. Dan kita nak melihat cerita di sebalik berita yang dilaporkan sejak seminggu lalu ini. Dan kita terus sahaja ke Kelantan bersama dengan wakil kami di sana, Mohafandi Mohamad, yang ada cerita di sebalik berita berkenaan dengan keadaan orang asli suku kaum batik di Kuala Lumpur ini. Fandi mungkin boleh cerita kepada kami, terkongsikan kepada kami seminggu Fandi berada di sana. Apa agaknya cerita yang boleh Fandi kongsikan kepada kami dan juga kepada penonton? Baiklah Nisa, saya berada di sini belum sampai seminggu lagi, baru 4 hari, masuk hari keempat. Sebenarnya kisah mengenai penyakit masyarakat orang asli kaum batik ini pernah kita bawakan dan laporkan di awal tahun lalu, di mana terdapat beberapa orang asli yang dikatakan mengalami penyakit gatal dan juga kulit mereka bersisik. Namun bagi kami media tidak menganggap perkara itu sebagai satu yang serius. Sehinggalah pada 9 Mei yang lepas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Wati Moti, mengesahkan dan memaklumkan bahawa terdapat 14 kematian yang dilaporkan kepada beliau oleh Ketua Masyarakat Orang Asli berhubung serangan satu penyakit yang kita tidak ketahui. Sampai ke saat ini, kita tidak ketahui apakah puncanya, apakah wabaknya, apakah virus yang menyerang sehingga membawa maut. Jadi, tumpuan kita bermula daripada kenyataan tersebut sehingga ke saat ini adalah sekitar Pungang Kuala Lumpur ini. Dan di mana pada hari ini, seperti yang saya telah laporkan pagi tadi, bermulanya operasi masuk ke kawasan penempatan orang asli ini untuk mengesan jasad dan juga kubur ataupun bukti yang boleh mengaitkan dengan kematian 12 lagi 12 orang asli ini. Dan sekiranya disahkan terdapat jasad dan kubur itu, pihak polis dan juga unit forensik akan cuba berusaha membawa keluar jasad dan bukti itu untuk dilakukan post-mortem sama ada baki yang meninggal dunia ini mempunyai kaitan penyakit dengan yang dua sudah melalui proses post-mortem baru-baru ini, yang mana hasil post-mortem yang diketahui oleh umum adalah serangan pada radang paru-paru atau pneumonia. So, post-mortem ini penting bagi mengetahui sama ada kaitan kematian yang 12 lagi dengan kematian yang dua ini, Nisa. Dan sudah pasti ini bukan saja awal ini, bahkan media lain termasuk media daripada luar turut berada di sini, berkampung di sini sejak daripada jam 8 pagi lagi hingga setakat ini bagi mendapatkan ulasan dan juga maklumat mengenai operasi pencarian dan pengesanan jasad atau kubur masyarakat orang asli di kawasan penempatan orang asli di Kuala Lumpur ini. Dan untuk makluman Nisa juga sebenarnya, sebelum ini pernah kita laporkan bahawasanya operasi pencarian ini ataupun operasi untuk mengesan bukti ini tertumpu dalam radius 3 km dari tempat mereka tinggal ke arah hutan belantara. Dan mereka juga akan berpandukan maklumat dan juga pandu arah oleh Ketua Masyarakat Orang Asli Kampung Kuala Lumpur ini yang dikatakan mempunyai maklumat dan juga bukti ataupun senarai nama yang boleh dijadikan panduan bagi mengesan jasad ataupun bukti mayat berkenaan, Nisa. Okey, Fandi, kalau kita lihat dalam keadaan kawasan perkampungan suku kaum orang asli di Gua Musang di Kuala Lumpur itu, bagaimana mungkin Fandi boleh gambarkan suasana ataupun keadaan di perkampungan itu? Sebab ada laporan juga yang mengatakan sebahagian besar daripada 200 penduduk di kampung berkenaan telah pun mula berpindah sejak dia berpindah ke lebih 10 lokasi berhampiran kampung terbabit sejak serangan yang dikatakan jangkitan paru-paru itu berlaku, Fandi. Baik, sebenarnya Nisa, mungkin umum tidak mengetahui. Sebenarnya masyarakat orang asli di Kampung Kuala
ini mempunyai satu penempatan yang telah pun dibina oleh kerajaan. Mereka ada rumah, mereka ada fasiliti yang ada di sini. Namun semenjak 2 bulan yang lalu, akibat serangan penyakit yang misteri ini, mereka semua dikatakan berada dalam ketakutan yang menjurus ke arah mereka lari ke hutan. Itu yang dikatakan dia orang masuk ke sampai sepadang Kuala Lumpur, sampai sepadang apa ni, manakala di Pahang tu. Mereka dipercayai takut dengan serangan penyakit yang bagi mereka satu perkara yang ganjil dan pelik. Apa tidaknya seperti yang saya sempat temu ramah semalam beberapa wakil penduduk masyarakat Kuala Lumpur ni. Mereka mendakwa penyakit ini menyerang dalam tempoh 2 hari dengan simptomnya batuk, kemudian batuk berdarah dengan kondisi tubuh yang kurus kering. Lepas tu meninggal dunia. Jadi mereka juga bertanggapan seolah-olah ada gangguan ataupun seolah macam ada sihir katanya. Jadi menyebabkan mereka merasa takut dan membawa mereka lari ke hutan. Bagaimanapun dalam perjalanan mereka berada dalam hutan itu, berlakulah satu tragedi, iaitu mereka, kaum kerabat mereka meninggal dalam satu jumlah yang agak tinggi. Saya maklumkan pernah berlaku dalam satu hari 5 kematian. Sehinggalah menyebabkan mereka mula berpindah keluar ini, dan terbaru yang seperti yang kita laporkan pada 29 Mei lepas dan 7 Jun lepas berlaku 2 kematian di kawasan penempatan mereka ini, yang mana body ataupun jasad ataupun mayat yang meninggal itu sempat dibawa untuk tujuan postmortem di Hospital Gua Musang, dan bermula di situlah pihak berkuasa cuba mengenal ataupun cuba mencari apakah punca penyakit yang menyerang mereka ini. Dan sudah pasti hasil temu ramah saya bersama dengan beberapa orang penduduk orang sini, mereka masih lagi bingung dan merasa takut kerana mereka tidak pernah berdepan dengan situasi penyakit yang menyerang dalam tempoh yang singkat hingga mengorbankan nyawa. Walaupun sebelum ini Kementerian Kesihatan telah menafikan bahawa serangan penyakit ini disebabkan oleh penyakit kencing tikus dan juga penyakit TB. Namun penyakit yang menyerang dalam tempoh yang singkat ini telah mengganggu emosi mereka. Walaupun sebelum ini ada dakwaan mengatakan orang asli kaum Batik ini merupakan suku kaum asli yang menolak kemodenan sebenarnya. Tapi apabila saya mendekati mereka, mereka sebenarnya tidak menolak kemodenan. Mereka menerima kemodenan itu dengan buktinya semalam seramai 20 orang mendapatkan rawatan. Mereka mengambil ubat dan juga mendapat pemeriksaan daripada petugas kesihatan yang berada di penempatan ini. Namun selebihnya saya sempat masuk ke kawasan tersebut. Dikatakan mereka lari ke hutan. Dan semalam juga saya difahamkan ada operasi mencari saki-baki lagi bagi membawa mereka keluar untuk dijalankan pemeriksaan kesihatan, kerana mereka mungkin mereka rasa trauma dengan kehadiran begitu ramai pada hari ini. Kalau saya boleh gambarkan pada hari ini, begitu ramai sekali petugas-petugas, bukan saja media, bahkan agensi seperti NADMA, Jabatan Geosains, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Kimia dan sebagainya, semuanya tertutup ke kampung Kuala Kuh ini dengan macam tugas mereka, mungkin nak ambil sampel dan sebagainya. Tapi mungkin dengan keharian ramai itu boleh menyebabkan mereka merasa trauma dan tidak keluar daripada hutan. Pun begitu, saya dimaklumkan siang tadi, kemungkinan kumpulan ataupun masyarakat yang tidak mengalami gangguan penyakit ini, mereka mungkin akan diisolate ataupun diasingkan di suatu tempat untuk menjalani satu pemeriksaan yang lebih terperinci sama kesihatan mereka baik ataupun sebaliknya. Sebenarnya saya cuba juga mendapatkan ulasan mereka kenapa sebelum ini mereka tidak melaporkan penyakit mereka ataupun tidak, orang kata, berkomunikasi dengan dunia luar. Sebenarnya mereka mendakwa mereka kerap kali mendapatkan rawatan secara berskala, bukan sahaja di klinik kesihatan Aang yang berhampiran dengan mereka, bahkan untuk mendapat rawatan melalui jabatan kesihatan, lawatan jabatan kesihatan ke perkampungan mereka secara sebulan sekali, dan mana mereka tu jalankan rawatan, mengambil ubat dan sebagainya. Bagaimanapun seperti yang didakwakan sebelum ini, bahawasanya mereka cuba untuk mendapatkan rawatan secara moden ini dengan makan ubat, tapi dia katanya tak jalan. Justru itu mereka cuba menggunakan kaedah alternatif. Namun seperti yang telah dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan sebelum ini, bahawasanya kemungkinan imunisasi badannya tidak dapat menangani penyakit yang dialami ini hingga menyebabkan boleh memaut. Begitupun beliau mengakui bahawasanya pemantauan dan juga pemeriksaan yang dijalankan oleh Jabatan Kesihatan terbaik bagi mereka. Namun mungkin mereka tidak berdisiplin untuk
kuat sistem makan obat dan sebagainya, Nisa. Okey. Baik, terima kasih Fandi atas perkongsian cerita di sebalik berita langsung dari Gua Musang, dari perkampungan Kuala Koh, masyarakat orang asli suku kaum batik Kuala di kampung Kuala Koh, Gua Musang. Dan pastinya kita akan terus memberikan perkembangan dari masa ke semasa mengenai keadaan terkini. Dan pastinya untuk yang terkini adalah hari ini di mana pasukan sedang mencari yang didakwa jasad, ada 12 lagi jasad di sekitar dalam lebih kurang radius 3 km radius di kawasan kampung itu. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.